aku nak tunjukkan hampa RSV2 yang dah kita convert ekor. Okey, mari kita tengok. Okey, hampa boleh tengok yang ni ekor winner. Okey. Kalau ekor V2 dia ada dekat sini signal dia keluar macam ni. Okey, yang ni kita dah tukar ekor pakai winner punya dan kita convert signal tu, kita tarik wiring baru dan kita masuk dekat sini. Nampak? Okey, jadi ekor macam ni dia tak nampak serabut sangat lah. Macam motor yang baru keluar kedai kan, motor standard tu, dia tak, dia kalau ekor macam ni dia tak nampak serabut sangat. Dia simple je, simple dan nampak smart kan. Kebanyakan orang dia yang pakai V2 ni dia akan fikir kan, macam mana ni kalau masuk ekor Vietnam ni signal nak letak kat mana kan. Banyak orang duk tanya. Okey, ni kali ni video ni kita share. Okey, kita kena beli lah, beli dekat kedai aksesori tu signal yang universal macam ni. Saya bagi contoh lah, dia ada macam-macam jenis lah, tapi saya pilih yang ni. Jadi dia smart. Okey, kita masuk convert, kita masuk dekat ekor ni. Okey, jadi dia boleh function, jadi signal tak ada masalah lah kan. Kalau sebelum ni apa orang tertanya-tanya signal nak buka mana kalau pakai ekor winner ni kan. Jadi ni dah hampa boleh tengok ni, ekor kita pasang lah, kita pasang macam tu. Okey, smart handsome ah. Okey, mari kita test tengok kan, menyalak signal ni. Takut lagi yang tak percaya pula kan, nak kumpul signal ni takut wayang lah ada. Okey, mari kita test tengok. Okey, ni dah, tu dah signal nampak. Signal berfungsi dengan cemerlang. Bukan kita saya saja apa bubuh signal, jadi dia memang dia betul-betul berfungsi. Okey. Jadi untuk pengguna-pengguna RSV2 yang mana yang tengah tercari-cari nak buat apa, nak tukar ekor pakai ekor winner kan, okey, boleh follow video ni lah. Okey, apa beli ekor winner Vietnam tu kan, selalu ni memang orang pasang dekat V1 je. Okey, hari ni kita pasang dekat V2. Okay, apa beli ekor tu, harga tengoklah, kalau original dia mahal sikit lah, kalau original mungkin 100 lebih kan. Kalau yang apa yang second grade ataupun third grade ni, okay, dia murah sikit. Awak boleh tengok dekat kedai aksesori lah, dalam harga dalam 40 lebih, 50 lebih, 60 lebih macam tu. Okey, apa boleh tengok. Dan apa beli apa signal yang universal punya, jadi boleh pilih nak macam mana dan apa carilah mana-mana komen kan, boleh suruh depa pasang. Okey, cari komen yang tahu buat wiring lah. Kan, sekejap saya pemain yang tak pandai wiring sekejap tak menyalur pula apa punya signal. Okay, nampak? Memang smart lah, memang smart. Kalau RS V1 dia dah ada signal dekat tepi ni kan, jadi tak ada masalah lah untuk signal ni. Jadi V2 ni kita kena masukkan apa signal lah. Jadi kalau kita jumpa polis ke JPJ ke, jadi tak ada masalah kan. Motor ada semua, lampu belakang menyala, signal semua ada, jadi tak ada masalah kan. Okey, setakat ni saja video aku kali ni. Apa, jangan lupa subscribe channel aku, like dan kalau boleh tu share. Okey, kalau ada masalah apa-apa tak faham, apa boleh komen dekat bawah. Okey, nanti aku akan jawab. Okey, bye. Assalamualaikum.